Kak, sambelnya gratis. Wih, konsentrasi kayaknya nih, geng. Semakin dibuka semakin merah ya. Bawaannya itu bag, tas-tas mahal tuh, Andreas. Kalau Fadha Nurhan bawaannya liatin. Air mineral. Guys, sekarang kita sedang berada di Bogor. Syutingnya santai-santai aja ya, liatin bajunya Omai. Iya, nel jepit. Ini bukan apa-apa, Re. Oh, lagi Omai olahraga. Katanya emang punya Andreas. Kak, saatnya buat video. Ya wes lah ya, pas ya jam 12 siang Omai sedang lapar-laparnya. Patokannya tuh, Jalan Ahmad Yani, Bogor. Gor, di sini tuh ya bisa dibilang kayak pertigaan gitu loh, kayak gitu-gitu. Ada pohon-pohon rindang penuh dengan dedaunan. Di sini ada jalan. Jalannya bukan jalan nyempil ini ya. Tuh. Bisa dibilang ya okelah namanya Jalan Dadali. Di dalam itu kayak ada makanan Jogja yang super sangat enak sekali. Maklum ya, kemarin kita syuting di warung apa? Mibo, nggak ada gudegnya, jadi sekarang kalian tak ajak ke sini. Ada gudeg super sangat enak sekali, terkenal dengan gudeg merconnya. Terus ada telur, ada buntil, Van, terus ada pete-pete, pokoknya enak-enak semua. Dan katanya harganya super sangat murah meriah. Ayo jalan, geng. Wih! Di depan ada cendol enak tuh. Enak banget tuh, yang rame tuh. Tapi inget-inget ya. Kalian kalau makan ke sini jangan bawa cendolnya. Di dalam dikasih tulisan. Di luar aku bawa cendol dari lu. Sini. Ini peralatan kure. Kalau buat video untuk kalian semuanya. Biar hasilnya bagus, peralatannya kayak gini. Sudah kayak orang mau pindah rumah itu loh, Andreas. Kita masuk ya ke dalam ya. Ini buktinya Omai nggak bohong nih. Untuk yang minum cendol dawet, diminumnya di tempatnya aja ya. Di sini sudah. Kak, sambelnya gratis? Wih, kalian suka kan kalau gratis ya ini. Aku kenceng banget kalau ngomong. Sambal apa iki? Sambal terasi kayaknya nih, geng. Semakin dibuka semakin merah ya. Ini kok mengingatkan Omai kayak sambal almarhum mertuaku sih. Mertuaku pintar bikin sambal. Aku bisa bikin sambal karena almarhum mertuaku. Al-Fatihah buat almarhum mertuanya Omai Fadha Nurhan. Ini sambal apa iki? Kayaknya sambal dadak deh, geng. Lain, geng. Lalapannya tinggal ambil sendiri. Payah ini. Kalau videonya udah tayang nih bakal digebek ini sama mama ini. Ada banyak peyek-peyekan. Aku ambil satu lah. Bayarnya, ini guys, surga dunia. Namanya rumah makan gudeg asinan Dadali. Karena jalannya jalan Dadali ya. Bukan karena untungnya namanya Bapak Dadali ya. Guys, langsung food test. Nanti Omai ceramah lagi buat kalian semua. Finally gilirannya Omai. Bingung aku mau makan yang mana enak-enak. Ini apa ini, Bu? Paru, Rek. Ada serundengnya. Coba banget ini, Bu. Ya Allah, paru. Yang ini sudah biasa di syuting ya, teman-teman ya. Yang pete-pete ini ya. Aku mau makan gudeg. Saya gudeg satu komplit, boleh? Komplit. Komplit. Iya, jauh-jauh. Mau makan gudeg harus yang komplit dong. 35.000 doang. Ayamnya minta yang paha, nge? Paha, ya. Paling yang antri di belakang buat damai. Karena aku ini terbaik cerit banget. Ini juga nge-vlog ya, geng. Ih, tahunya gede banget, Bu. Mau dong tahunya. Widih guys, ini gak kalah mantap dan nikmat ya. Rumah makannya tuh kayak biasa-biasa saja gitu loh, geng. Tapi begitu masuk ke dalam, wow, banyak sekali varian lauk. Dan potongan lauknya itu gede-gede. Mulai dari bumbu merah, bumbu betawi, tumis sayur, ayam, sapi, sampai sop-sopan. Banyak deh, banyak sekali tadi yang take away, geng. Belinya tuh sampai beberapa varian gitu loh. Tapi harga yang harus dibayarkan ternyata hanya 30-40 ribu doang. Gudeg kompletnya mau langsung Omai order ya. Sudah kangen juga dengan gudeg dari Jogja. Let's go. Nih guys. Kalau mau lauk yang lain tinggal ambil sana. Jangan lupa setelah makan. Bah. Asinannya belum ya. Yang dibungkus 4 nggih gudegnya. Biar saya nggak antri lagi. Ini ada, Bu, mau ini dong, Bu. Ini tergiur saya. Mau. Maaf ya, Bu. Saya agak rakus senang makannya. Ya. Berapa ini, Bu, kalau dihitung yang di piring saya ini? 47 rupiah ini. Cepat kaya raya Fadha Nurhan. Ayo, geng, kita urang-urang vlog, geng. Tapi ini, Bu, kepingin, Van? Hah? Kepingin? Boleh. Hah? Boleh. Kebanyakan nggak sih, Van? Enggak, kebanyakan di pasang. Oke, sahabat Omai ya, langsung ya. Kita keluarkan dulu passwordnya ya. Awur-awur. Makan Jogja. Makan Jogja. Makan gudeg
di Bogor, Jalan Dadali Geng, Jalan Dadali Geng nih. Kalau Om lihat-lihat ya, kayaknya semua menunya itu porsinya gede-gede gitu loh size-nya. Tahunya aja segini-gini tuh. Gede kan? Tongkolnya Om Mai gede. Tuh. Porsinya juga lumayan, tapi kalau endoknya sama di mana-mana endok ya segini. Ini. Wes ya sahabat Om, bismillahirrahmanirrahim. Kreceknya, kreceknya. Emang ya Van ya, kalau makan terus ada kreceknya, sudah kayak langsung ingat Jogja kan? Yo. Iya kan, iya kan nih. Tunggu ya guys, habis ini sama Revi buat kalian. Sebenarnya Van, Ome nggak usah nge-review. Karena yang nonton tuh lebih suka Ome makan. Nggak suka Ome ngomong katanya, cerewetnya emang kalian ini ya, cerewet ya. Kalau aku nggak buat video, terus kalian bilang videonya lama. Aku buat video dibilangnya cerewet, serba salah. Ayo ya. Biasanya kita makan gudeg di Jogja, walaupun ada yang bilang gudeg mercon lah, gudeg pedes lah, gudeg malam hari lah, itu pasti ada sensasi manisnya. Tapi kalau ini kayaknya disamaratakan dengan hawa-hawa Bogor, lidah-lidah Bogor, rasa-rasa Bogor ya. Ini tuh nggak yang terlalu manis gitu loh, sama yang nggak yang terlalu gurih gitu loh. Tapi bukan berarti nggak enak ya, enak. Cuman nggak yang sap banget gitu loh. Tapi kalau cara masak ininya, Rek, apa gimana sih, Van? Kalau masak nangkanya, Rek, tuh liatin. Sudah sampai warna kayak gini-gini. Wis gudeg banget inilah. Makannya dengan telurnya ini, yang sudah dibacem ini. Kasih cabai rawit satu ini. Nah, diintepin pakai nasi ya, Van. Nah. Saking enaknya ini nangka, Geng. Kok daging kayak enak-enak, Rek? Sudah ya, yang di Bogor ya. Kalau kalian kangen dengan Jogja, gudeg-gudeg, kalian langsung ke sini aja udah. Ada yang bilang kemarin tuh katanya di sini tuh sulit dijangkau warungnya. Enggak ya, Geng. Kalian bisa datang ke sini dari segala macam sudut area. Ada depan situ ada. Tuh, di sana juga ada. Di sana juga ada. Gampang dijangkau, guys. Ampun. Nih, opornya. Dimakan sama kewelnya, dimakan sama telurnya, ampun. Gurih-gurih manis, gurih-gurih enak. Ini cocok buat teman. Cocok karena aku enggak yang terlalu suka manis-manis banget. Ini cocok banget buat teman. Porsinya banyak ya? Banyak porsinya. Ini adalah jawaban kenapa gudegnya sebelum jam 12 ayamnya habis, kenapa rawonnya sebelum jam 12 sudah habis, karena enak. Enak banget. Next time kita bikin yang makan rawon kali ya, Pan ya. Enak. Lanjut ya, durasi ini dessertnya. Asinan 25.000 untuk semua kaum, enggak harus kaum borju. Porsinya banyak sekali loh, menggunung. Nah, selawe ewu rek, selawe ewu. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Ya Allah, buah-buahnya apa aja ini? Jambu air, ada kedondong, ada mangga, bengkoang, kabeh wis, Irfan lebih pintar dari aku. Karena aku keburu pengin makan, yang ada tahu, dia ada bengkoangnya. Bukur Van, ini nggak dingin. Imagine kalau ini masuk kulkas, lebih segar lagi nih. Parah. Buah-buahnya tuh masih yang mengkel-mengkel, Rek. Mengkel-mengkel banget. Ternyata enak ya. Boleh makan gudeg. Lalu ngemplok asinan, enak ya. Kalau pengen pedas tinggal ngambil sambalnya itu di dalam tuh. Yang sambal lap. Sambalnya yang gratis tuh, kalau yang suntuk-suntuk aja, siram-siram aja. Ini Van, ada timunnya juga Van tuh. Ayo yang di rumah makan ya. Nah. Omel tuh seneng sekali. Kalau nge-review makanan, pinggir-pinggir jalan itu, outdoor-outdoor kayak gini, udah porsinya banyak kayak gini. Legend, rasanya enak, penjualnya juga ramah, tempatnya bersih. Seneng Omel, seneng banget. Ya Allah, lalu lama betul. Tunggu ya, Geng ya. Mai belum selesai ya, Geng ya. Nih. Nih, kameranya ikut. Kameranya ikut. Aku tak lanjut makan, Rek. Telurnya itu lihat. Niat ya.
Ngeliat telur kayak gini enak ya, nggak pucat ya, nggak pucat ya, niat masaknya ya tuh. Monggo silakan lewat. Monggo. Mak-mak doyan makan di sini, mak-mak. Pokoknya mak-mak emang nih. Enak semua. Udah, cepat omay. Aku tak makan pelan-pelan sama timku. Sambil pesan itu loh. Cendolnya tuh kayak menggoda banget, ya. Wes ya sahabat omay ya. Aku mau makan, kakiku mau tak naikin sama anak-anak. Itu asinannya kayaknya harus dimakan pelan-pelan sambil gosipin tetangga sebelah ya, Mam ya. Stepositan terus keseruan main ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari Senin Kamis jam 4 sore hanya di channel Kesantin bersama Farida Nurhan. Udah pesen tadi kan? Sudah. Ayo, aku tak makan sama anak-anak. Yang pengen lengkap nonton videonya Om yang ngabisin gudeg ini, nonton di Facebooknya Farida Nurhan. Nih linknya. Apa itu? Oh, mobil. Kasian, videograferku ada mobilnya bunyi.